Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan kode mata kuliah PDKK4103 dengan topik sistem pernapasan pada manusia. Baiklah pemirsa, mari kita mulai. Dalam program ini akan dibagi ke dalam tujuh sub topik yang meliputi pertama pengertian sistem pernapasan, kedua organ dan struktur sistem pernapasan, ketiga mekanisme sistem pernapasan, keempat pernapasan dada dan pernapasan perut, kelima volume udara pernapasan, keenam frekuensi pernapasan, dan ketujuh gangguan sistem pernapasan. Materi pertama adalah pengertian sistem pernapasan. Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida agar proses respirasi C terus berlangsung. Proses pernapasan dibutuhkan oksigen untuk memecah atau mengoksidasi glukosa, kemudian dihasilkan karbon dioksida, air, dan sejumlah energi. Proses respirasi adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O plus energi. Secara umum, sistem pernapasan manusia dimulai dari hidung, yang di dalamnya terdapat rongga hidung, paring dan tonsil, laring, epiglotis, trakea sampai dengan paru-paru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Paru-paru merupakan struktur yang dimulai dari bronki yang merupakan cabang trakea sampai dengan alveoli sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara O2 dan CO2. Sistem pernapasan terdiri dari alat-alat pernapasan dan saluran pernapasan. Alat-alat pernapasan pada manusia adalah hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan pulmo atau paru-paru. Saluran pernapasan secara berurutan adalah dimulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ yang tadi telah dibahas di atas seperti hidung, paring, tonsil, laring, epiglotis, trakea, dan paru-paru. Semua itu merupakan organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Sedangkan struktur pernapasan manusia secara umum terdiri dari pertama hidung, yang terdiri dari hidung bagian luar dan rongga hidung yang terbagi menjadi dua dengan adanya septa dari tulang rawan. Kedua, paring dan tonsil merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasu paring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau uru paring pada bagian belakang. Ketiga epiglottis atau anak teka adalah berupa katup, merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan yang berfungsi menutup lubang yang menuju laring waktu menelan dan kembali ke posisi semula setelah penelanan selesai. Keempat adalah laring yang terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorok. Disebut glotis, di dalamnya terdapat pita suara. Lima adalah trakea yang terdiri dari 16 sampai 20 buah cincin tulang rawan yang membentuk pipa udara dari ujung laring sampai bagian atas paru-paru. Keenam, paru-paru terdiri atas dua bagian paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki tiga gelambir yang berukuran lebih besar dan daripada paru-paru sebelah kiri yang memiliki dua gelambir. Bagaimanakah mekanisme sistem pernapasan pada manusia? Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur sekalipun karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya, pernapasan dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah pernapasan eksternal yaitu pernapasan yang terjadi di dalam sistem pernapasan. Udara pernapasan masuk melalui lubang hidung sampai ke alveoli, kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kedua adalah pernapasan internal, yaitu pernapasan yang terjadi di dalam sel. Darah yang kaya akan oksigen. Mencapai sel yang aktif melakukan pernapasan, kemudian terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen pada alveoli. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial dari kedua gas tersebut. Berdasarkan jenisnya, mekanisme sistem pernapasan pada manusia ada dua jenis, yaitu. Pertama adalah pernapasan dada atau biasa disebut pernapasan tulang rusuk dan kedua adalah pernapasan perut yaitu pernapasan diafragma. Apakah perbedaan dari kedua jenis pernapasan tersebut? Pada saat inspirasi atau menghirup udara, musculus intercostalis atau otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk pun terangkat. Kemudian rongga dada membesar dan paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam tubuh lebih rendah dari luar tubuh. Dengan demikian, udara masuk dari luar ke paru-paru. Kemudian pada saat Ekspirasi atau menghembuskan udara, otot tulang rusuk pun berelaksasi sehingga menjadi turun kembali. Jadi, rongga dada dan volume paru-paru mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara luar dan menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Inspirasi pada pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya diafragma. Keadaan ini membuat rongga dada dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara dalam tubuh lebih rendah daripada di luar tubuh. Oleh karena itu, udara masuk ke dalam paru-paru, sedangkan pada proses ekspirasi. Diapragma kembali melengkung, sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Keadaan ini membuat tekanan dalam paru-paru mengecil, sehingga udara keluar dari paru-paru. Penapasan perut, kita duduk tegak sambil bersila atau duduk tegak di atas kursi dengan kedua kaki terjuntai menyentuh lantai, Kedua tangan diletakkan di atas lutut. Kemudian tarik napas sedalam mungkin hingga memenuhi rongga paru-paru. Coba perhatikan perut Anda saat bernapas. Ketika menarik napas, perut akan mengembung dan saat menghembuskan napas, perut akan mengempis. Pernapasan dada caranya sama seperti tadi, hanya perhatian diarahkan ke arah dada. Pada saat menarik napas, dada dikembangkan. Padan pada saat menghembuskan napas, dada dikendorkan. Volume udara di dalam paru-paru ada empat macam. Pertama adalah volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru ketika kita mengeluarkan napas dengan sekuat tenaga dan diperkirakan 1200 ml. Kedua adalah volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru selama kita bernapas normal. Diperkirakan sekitar 500 ml. Ketiga adalah volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara maksimal yang masih dapat masuk ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal. Diperkirakan 3000 ml. Empat, volume cadangan ekspirasi, yaitu pada saat melakukan ekspirasi normal, kita masih dapat mengeluarkan napas dengan sekuat tenaga diperkirakan sekitar 1100 ml frekuensi pernapasan adalah cepat lambatnya manusia melakukan pernapasan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor Pertama, adalah faktor umur. Makin tua seseorang, frekuensi yang dilakukan oleh orang tersebut semakin lambat. Hal tersebut karena pada usia lanjut, energi yang dibutuhkan lebih sedikit daripada masa pertumbuhan, sehingga oksigen yang diperlukan pun lebih sedikit. Kedua, berdasarkan jenis kelamin. Biasanya, laki-laki membutuhkan oksigen lebih banyak dari wanita karena energi diperlukan juga lebih banyak. Ketiga, berdasarkan suhu tubuh, apabila suhu tubuh menurun, maka kebutuhan oksigen akan meningkat. Karena tubuh akan meningkatkan metabolismenya saat suhu menurun. Keempat, adalah posisi tubuh. Jika otot yang bekerja lebih banyak bila dipengaruhi oleh posisi tubuh, maka kebutuhan oksigen pun akan semakin meningkat. Saudara, bagaimanakah pernapasan manusia akan terganggu? Secara umum ada beberapa jenis bentuk gangguan pada pernapasan. Antara lain, pertama adalah rinitis. Rinitis disebabkan oleh sejenis virus yang menyebabkan sekresi lendir berlebihan disertai pembengkakan membran hidung dan paring. Kedua adalah laringitis, yaitu infeksi lokal pada laring dan dapat menyebabkan gangguan pada pita suara sehingga tidak dapat berbicara normal. Ketiga adalah asma. Asma diakibatkan oleh reaksi alergi yang disebabkan kontraksi otot-otot polos pada dinding bronki dan bronkiolus sehingga penderita tidak dapat bernapas normal. Keempat adalah pneumonia 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 adalah keadaan alveoli terisi cairan yang disebabkan oleh zat kimia, bakteri, virus, protozoa atau jamur. Kelima adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Sehingga penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Gangguan berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorok. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Berikutnya adalah influenza. Influenza atau yang biasa disebut flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam dan pilek. Berikutnya adalah MPESMA. MPESMA merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Berikutnya adalah salisma. Salisma merupakan salah satu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh berbagai jenis virus yang menginfeksi saluran pernapasan, terutama bagian atas, yaitu pada bagian hidung, faring, laring, dan bronkus. Gejala-gejalanya berupa lesu, pilek, mula-mula bersifat cair, kemudian menjadi kental dan kehijauan, batuk berdahak sering timbul, dan perasaan tidak enak di tenggorokan. Suhu tubuh biasanya normal kecuali pada anak-anak meningkat sampai 38 39 derajat Celcius. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda tentang sistem pernapasan, silakan diskusikan pertanyaan berikut dengan teman belajar Anda. Pertama, apa fungsi epilipidus yang terdapat pada struktur sistem pernapasan? Kedua, pada proses pernapasan terjadi pernapasan internal dan eksternal. Apa perbedaan dari kedua proses pernapasan tersebut? Ketiga, bagaimana keadaan rongga dada pada waktu kita melakukan inspirasi maupun pada saat melakukan ekspirasi pada pernapasan dada. Mengapa demikian? Jelaskan. Keempat, silahkan kaji kembali berbagai macam penyakit yang mengganggu sistem pernapasan kita. Nah permesa khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun anda berada sampai di sini perjumpaan kita dalam program perkuliahan Universitas Terbuka semoga tayangan ini bermanfaat selamat belajar dan sukses selalu.